karena pertanatif yang obat pendek diberikan kepada Yusuf. Masih Yusuf, Yusuf lapas dari kawan Pak RW. Lakukan ajang-ajang, angkat ke pangkalan, heading aja. Oh, sayang, gagal menyambar bola. Bola kembali dikejar aja, masih aja, masih aja, masih aja. Mencoba dikawal, Dani, Dani, kembali aja kuasai bola. Dorong ke belakang kepada Mata, Mata, mencoba lakukan overlapping. Berhasil dicuri Haji Otong, namun sayang bola terlalu melebar. Lemparan ke dalam saja untuk Sinar Muda FC. Eksekusi dilakukan Batak. Mencoba berikan bola kepada Ajo. Masih Ajo, Ajo. Dorong pendek saja kepada rekannya Wa'a'a atau Ayah. Kembali terlepas. Bola pun kembali dikuasai Batak. Namun dapatnya bola menyentuh tangan legend dari tim tamu. Tendangan bebas untuk Sinar Muda FC Legend. Tendangan bebas, peluang cukup berbahaya di tim tuan rumah Sinar Muda Legend. Sebaliknya ancaman serius dihadirkan ke lini pertahanan tim tamu. Nantikan bersama sama Aukan menyusul ke rebekan akan berbahaya. Shooting! Tendangan yang dilesatkan Ahud masih melambung tinggi di atas pisar dan penjaga gawang. Tim tamu Abah Jaya kembali umpan cepat diberikan ke sektor sayap kanan. Telah mencoba dikuasai sepenuhnya tim tamu dari sektor kiri pertahanan tuan rumah. Ada Waha mencoba menghadang, lepas dengan kawan Waha. Datang hadangan gol dari Opa, gagal ditembus lengi sayap kanan dari tim tamu. Pergerakan dari Opa mampu menutup pergerakan nomor punggung 93 dari tim tamu. Tendangan sudut untuk KSBR Pusat. Umpan pendek diberikan RW kembali kepada 93. Lakukan ancang-ancang, crossing ke depan gawang, dipatahkan Waha. Bola pun kembali dikuasai sepenuhnya Opa. Umpan menyusul tanah kepada Iwan. Masih Iwan, masih Iwan, Iwan, Iwan. Kembali ke tengah ke Yusuf, dorong ke belakang. Ahud kembali amankan si Pulik Bunar. Masih Ahud, lakukan ancang-ancang. Sayang diinterseptkan, dicuri Pak RW. Kembali umpan menyilang, dipatahkan Apan. Bola masih tinggi di udara. Mencoba didorong Odin kembali ke depan, lepaskan bola terobosan. Apa kejar? Sayang sekali, tidak mampu tadi melakukan shooting dengan sempurna. Mampu di kandang dan di blok Agus Aji. Tendangan sudut untuk tim tamu KSBR. Umpan pendek diberikan Haji Oto, atau Pak Oto. Kembali ada pergerakan dari sektor kedua, Dani Lato lepaskan bola ke depan. Ya kali mengerti rekan-rekannya, bola banyak terlalu deras meninggalkan lapangan pertandingan. Tendangan gawang untuk Sinar Muda FC. Bola sudah diletakkan Bayu, eksekusi kaki kiri dilakukan Apan. Kembali kepada Ahmud, kontrol dengan dada dilakukan. Masih legend dari Sinar Muda FC. Ahmud kembali melebar kepada Ajo, dorong lagi ke belakang. Kembali terlepas, banget balik datang dari tim tamu. Yudi, Kang Yudi, apa Hajar, Pak Oding, langsung ke depan gawang, berbahaya. Tendangan begitu on target, mampu dilesatkan legend-legend dari tim tamu. Tendangan dari Pak Oding, begitu on targetnya, sedikit menyulitkan dari penjaga gawang Bayu dari tim tuan rumah Sinar Muda. Namun terpisah minim dilakukan Bayu, mampu menghentikan dan merubah arah si Pulik Bunar keluar lapangan pertandingan. Tendangan sudut untuk tim tamu KSBR. Kembali umpan menyilang dilakukan Oding, namun saya kali ini masih mampu dipatahkan. Serangan balik datang kepada Ayah, kembali masih patah di lini pertahanan tim tamu. Bola mencoba dikuasai sepenuhnya legend-legend dari Sinar Muda. Biarkan saja bola pun jatuh di luar lapangan pertandingan. Tendangan gawang untuk Sinar Muda. Kembali dari sektor tengah, Dani Lato mencoba memberikan bola kepada Kang Yudi. Kang Yudi dibantu rekannya, angkat pelan, dorong bola kepada Pak RW, center back kanan. Masih Pak RW, Pak RW, Pak RW, dorong melebar kembali kepada rekannya di sektor sayap kanan. Lakukan aja-aja, langsung depan gawang. Lagi-lagi membantu di kartu Adiman. Sikat! Pak Otong akhirnya mampu menggetarkan jalan dari tim tuan rumah yang dikawal Bayu. Tendangan membentur Mister Jawang, walaupun rebound mampu disemar Pak Otong, akhirnya bergetar jalan dari tim tuan rumah Sinar Muda. 0-1 untuk KSBR. Kembali dari sektor pertahanan Sinar Muda, kembali membangun serangan, namun lagi-lagi mampu dikandaskan tim tamu serangan Jawa NDK.
Henry lagi-lagi mampu dipatahkan Agus lagi. Bola mencoba dikuasai Ayah, dipatahkan atau Kang Yudi KSBR Jona Pacir. Kembali melebar kepada Pak RW, masih Pak RW dorong lagi ke belakang. Kembali umpat satu dengan Kang Yudi dilakukan, masih Kang Yudi. Kang Yudi, Yudi dapatkan bola lewat ke sektor sayap kanan, belajar di posisi melatihnya, dorong lagi ke belakang Yudi, masih Kang Yudi. Mencoba dikawal di bayang lainnya Opa, masih Kang Yudi. Kang Yudi, Kang Yudi, Kang Yudi, Kang Yudi, kembali ke belakang namun pelanggaran dilakukan Opa. Tendangan bebas untuk KSBR Pusat. Tendangan bebas menghadapi nomor punggung 93 daripada tim tamu KSBR. Lakukan ancang-ancang, lapatkan bola menyilang, namun sayang sekali masih gagal umpan yang dilakukan tim tamu. Serangan balik datang dari tim tuan rumah Ajo, kembali ke perahut, ke belakang kepada Bata, masih Bata, masih Bata. Lakukan ancang-ancang, umpan pendek, kabur, masih kabur. Lakukan ancang-ancang lagi, lapatkan bola dari ke sektor kanan, namun gagal diambil Ajo. Walaupun kembali jatuh dikuasai legenda-legenda dari tim tamu Ganjar, kembali ke sektor sayap kiri, mampu dipatahkan Bata. Serangan kembali dibangun tim tuan rumah Sinar Muda, Amur, ke belakang kepada Bata, lakukan bola ke tengah ke Yusuf Fadir. Yusuf Fadir mencoba kerja sama dengan Ayah, kembali didorong ke belakang, masih Ayah, masih Ayah. Dibantu rekannya Agus, kembali tekanan datang dari sektor kanan di belakang rumah Ajo, crossing depan galang, namun sayang sekali masih kurang akurat. Tendangan yang dilakukan Ajo atau umpan menyilang yang dilakukan Ajo menyamping di sudut. Ya, kalau sementara panduan pertandingan di off terlebih dahulu karena beriringan dengan kumandan adzan asar. Hatur nuhun.
Ding aja, pe.